Lanjut lagi nih guys, Ibu Icis lagi war takjil, bareng Pendeta Marcel. Yang benar aja Ria Ricis collab sama Pendeta Marcel. Jujur aja nih, waktu pertama kali aku bilang sama timku aku mau collab sama Pendeta Marcel, semuanya kaget. Kok bisa ayam-ayam? Tapi ya itulah indahnya bertoleransi dan juga indahnya perbedaan agama. Ini seru banget, vlognya udah tayang di Ricis Official. Kalian bisa lihat bagaimana indahnya bertoleransi. Di sini kita wartajil bareng-bareng. Kita berlomba-lomba siapa yang paling banyak menghabiskan dan juga siapa yang paling banyak ngasih ke orang-orang di sini. Masya Allah, ini sebenarnya tujuan kita baik ya, kita mau berbagi di bulan puasa ini dan juga kita mau jajan-jajan di sini. Gak cuma itu, aku dapat bingkisan juga dari Pak Pendeta Marcel, lucu banget dapat foto. Jadi guys, menurut kalian gimana nih Ramadan tahun ini, bener-bener berwarna banget gak sih? Langsung aja deh OTW ke YouTube nonton vlognya sekarang juga, gak mau tahu. Bener kan? Ih bener, gak mau tahu. Besok kita ngabuburit kemana lagi ya? Ricis dan Pendeta Marcel lagi mau beli jajanan nih. Semua orang langsung heboh datang liatin. Agama. Ini seru banget, vlognya udah tayang di Ricis Official. Kalian bisa lihat bagaimana indahnya bertoleransi. Di sini kita wartajil bareng-bareng. Kita berlomba-lomba siapa yang paling banyak menghabiskan dan juga siapa yang paling banyak ngasih ke orang-orang di sini. Masya Allah, ini sebenarnya tujuan kita baik ya. Kita mau berbagi di bulan puasa ini dan juga kita mau jajan-jajan di sini. Gak cuma itu, aku dapat bingkisan juga dari Pak Pendeta Marcel, lucu banget dapat foto. Jadi guys, menurut kalian gimana nih Ramadan tahun ini, bener-bener berwarna banget gak sih? Langsung aja deh OTW ke YouTube nonton vlognya sekarang juga, gak mau tahu. Bener kan? Ih bener, gak mau tahu. Besok kita ngabuburit kemana lagi ya?